Yamaha Mio Soul GT tahun 2013. Platnya plat AB Sleman. Suratnya lengkap. Pajak hidup bulan 7, plat 2023. Maksudnya pajak hidup bulan 7 itu adalah motor ini pajak tahunannya tiap bulan 7 atau bulan Juli. Demikian ya. Oke. Keterangan lengkapnya nanti akan saya tulis di deskripsi. Silakan dibuka, dibaca kalau memang memerlukannya. Oke. Mari kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail lagi. Seperti biasa, berawal dari spion. Spion ada dua. Oke. Dan masih ada tulisannya Yamaha. Ini juga tulisannya Yamaha. Oke. Dan untuk batok kepala masih lumayan cukup utuh, hanya karena sedikit buram karena faktor terkena sinar matahari pemakaian. Oke, dan turun. Dan lampu juga masih utuh, ya. Belum ada yang retak-retak. Mata elang ini. Dia untuk ban depannya masih lumayan cukup tebal ini, sekitar 50%-an paling, ya. Yeah. Kalau bisa lihat sendiri silahkan. Nah, ini, ya. Bukan ban silet. Oke, dan untuk bilangan cakram juga. Kita bergeser ke sisi sebelah kanan. Mata elang ya, dari sini ya kelihatan ya, ini matanya elang. Jok juga masih utuh ya, jok masih utuh, belum ada yang sobek atau tanda-tanda mau sobek. Masih cukup tebal sama dengan yang depan ya, sekitar 50%. Dan tubeless. Catnya agak buram karena faktor pemakaian ya, bukan karena faktor insiden. Mari kita lihat speedometernya. Di angka 58.000 sekian. Cip. Oke, 58.000 sekian ya. Kita coba starternya. CC nyala ya. Oh, buram. Starter menyala. Coba kita klakson. Klakson juga menyala. Oke. Klakson menyala. Oke. Kita coba sisi luarnya.
depan kiri menyala. Belakang kiri juga menyala. Coba kita geser ke kanan. Memang kelemahannya ini. Oh, nyala ya. Dan ini juga lampu utama belakang juga menyala. Oke. Depan kanan juga menyala. Artinya untuk pengapian tidak ada masalah ya, masih menyala semuanya. Oke, kita lihat lampu utama depannya, belum kita cek. Oke. Ini jarak jauh, ini pendek. Jarak jauh, ini pendek. Oke. Jarak jauh, pendek. Oke, masih nyala semua ya, untuk pengapian aman ya. Starter, rating, klakson, lampu jauh pendek menyala. Oke, aman semuanya. Oke, sinyal semuanya. Oke, kita lihat bagasinya. Oke, kalau mau buka ini putar ke kiri. Tuh. Oke, dalam rangkanya sini. Nanti silahkan dicocokkan kalau memang berminat saat pengecekan, dan cocokkan dengan STNK BPKB. Oke, ada kunci busi. Dan ini bagasinya lumayan cukup luas. Ini ada akinya di sini, jadi memudahkan kalau misalkan mau diganti. Oke, demikian, si aman ya. Ini juga ada bagasinya. Demikian untuk review motor Mio Soul GT tahun 2013. Suratnya lengkap. Silahkan, kalau memang berminat, silahkan datang ke rumah untuk cek kondisi motor dan juga test drive. Ajaklah teman yang tahu tentang kondisi mesin, kalau tidak ada di antara kita. Demikian.